materinya di bagian yang Kompas kemarin ya, karena belum selesai materi yang Kompas kemarin. Halaman berapa, Wisnu? Bentar. Nanti ada di ininya slide-nya. Di halaman 164. Yang di sebelumnya dulu deh, 163. 163 itu ada perempuan ya, itu namanya Aini. Aini, terus kemudian di bagian utaranya ada library. Mister sudah ganti di sini ya, library. Kemudian northeast ada swimming pool. Mister, itu tulisannya enggak Mister 162. Iya, harusnya 163 sampai 164. Kemudian di sebelah kanannya library itu ada swimming pool, di bawahnya swimming pool ada airport ya. Terus kemudian bawahnya lagi basketball court. Kemudian overhead bridge atau jembatan layang ya. Terus kemudian ada restoran. Kemudian orchid garden atau taman anggrek ya. Kemudian playground, taman bermain, playground. Dan kembali ke library. Ini Mister sertakan gerakan untuk clockwise. Gerakannya berarti ke sana kalau clockwise. Gini muternya. Terus kemudian kalau ini anti-clockwise. Geraknya ke sana. Gitu ya. Terus kemudian kita lihat di halaman 164. 164 yang nomor 4. Look at the picture on the previous page again. Yang A. Aini is facing north. If she turn through an angle of 90 degree in the clockwise direction, she faces the airport. Jadi, Aini itu menghadap ke utara. Utara itu kan ke atas ya. Ke utara berarti menghadapnya ke sana. Menghadapnya ke sana. Kemudian jika dia berpaling 90 derajat sesuai arah jarum jam atau clockwise, clockwise itu kan geraknya ke sana. Berarti dari sini geraknya ke sana. Ya. Nah, sedangkan untuk tiap-tiap garis ini 45, berarti di sini kan 45 derajat. Nah, sampai sini 90 derajat gitu ya. Nah, berarti setelah dia menghadap 90 derajat in the clockwise direction, maka dia akan menghadap ke airport. Seperti itu. Dari sini paham caranya melihat. Oke, lanjut ke yang B. Ini Mister hapus dulu supaya tidak bingung. Aini is facing north. If she turn through an angle of 90 degree in the anti-clockwise direction, she face the orchid garden. Jadi kalau dia menghadap utara, menghadap library berarti ya. Terus kemudian dia menoleh 90 derajat anti-clockwise, berarti ke kiri. Ini 45, terus 45 lagi berarti 90. Berarti dia menghadapnya jadi ke sana. Jadi ke Orchid Garden. Oke. Itu yang kedua ya. Untuk A dan B ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang C. Oke, okay. Aini facing north. If she turn through an angle of 45 degree in the clockwise direction, she will face the swimming pool. Ya, betul. Jadi dia menghadap utara, tetap menghadap library, kemudian dia bergerak 45 derajat clockwise, berarti ke kanan. 45 ke kanan, berarti ke sini. Berarti dia menghadap ke swimming pool. Seperti itu caranya. Untuk yang kita coba yang D. Nah, yang D ini agak berbeda karena dia menghadapnya ke selatan.
Yang D, ini is facing south. Berarti dia facing south, berarti ke sana. Facing south-nya. Ke bawah ya. If she turned through an angle of 270 derajat in the anti-clockwise direction, anti-clockwise berarti nanti dia geraknya ke sini ya, ke sana. Ke atas sana. Yang sebelah sini tadi. Bergeraknya berapa? Bergeraknya 270. Berarti kita hitung di sini 45. Setelah 45 berarti berapa? 45 ditambah 45 90 ya. 90 ditambah 45 135. Ini Mister kasih ini aja deh angka ya. 45 di sini. Terus ditambah 45 lagi berarti pas di airport itu 90. Terus setelah airport ditambah lagi 45 maka jadi 135. Di sini di swimming pool 135. Ditambah lagi dengan 45 maka pada saat di library ini 180. Ini. Terus tadi 270 ya, masih belum berarti masih berputar lagi. Berarti di play ya. Mamaku mau ngeprint sesuatu izin. Ya. Berarti di sini 225 karena ditambah 45. Nah, ditambah lagi dengan 45 maka di sini jadi 270. Nah, dengan demikian dia akan sampai ke Orchid Garden. Itu ya yang D. Oke, A sampai D apakah ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Kalau sudah nanti kita kerjakan yang E, F, G, dan H. Aku tahu, Mister. Apanya yang tahu? E, F, G, H. Oh ya, nanti. Ini Mister hapus dulu ya. Apa sudah kamu kerjakan kok tahu? Ya belum, tahu, udah tahu itu. Oh iya, hebat dong. Belum dikerjakan kan, tapi udah tahu. Sudah belajar. Oh iya. Oke, kita coba untuk yang E. Untuk yang E, Clement. Kenapa? Present. Untuk yang E. Aini is facing southeast. If she turned through an angle of 135 degree in the anti-clockwise direction, she will face the titik-titik. Pertama harus tahu dulu, southeast itu di mana? Southeast itu south itu. South bawah, east. Basketball court itu atas kan? Basketball court itu kanan. Berarti ini ya. Ya sini, sini. Ya, yang mana? Baseball court ya. Ball court. Baseball court. Oke. Setelah tahu terus kemudian dia berputar 135 derajat anti-clockwise. Anti-clockwise berarti arah putarannya seperti yang kanan ini. 135. Maka sampai di mana nanti? Di playground. Playground? Ini? Ya, kita coba ya. Di sini 45. Terus setelah 45 berapa? Di sini? Bukan deh. 90, 45 ditambah 45. Ditambah 45 terus ya. Oke. 90. Terus ke situ. 90 ditambah 45. Biar itu. Habis itu 100. 135. 35, oke. Yang diminta di sana di soal berapa? Di soal adalah 135. Berarti jawabannya
library ya, bukan playground. Kalau playground keterusan nanti. Ini library. Langsung ditulis di inimu ya, di textbook jawabannya. Terus kita lanjutkan. Yang F. Yang F. Ivani. Present. Yang F, Steve. Aini is facing northwest. If she turns through an angle of 180 degrees, she will face the titik-titik. Harus tahu dulu, northwest itu yang mana? Di tempat yang mana di sini? Library, atau swimming pool, atau airport, atau yang mana? Northwest. West itu kiri, di bagian kiri. Barat, ya. Tapi kalau di dalam kertas dua dimensi seperti ini, di bagian kiri. Kemudian north itu di bagian yang atas, utara. Berarti northwest yang mana? Yang mana? Tempat apa? Swimming playground ya. Karena north kan ke atas, terus kemudian west itu yang ini. Berarti kan di sini. Ini northwest. Oke. Di playground itu north. Kemudian turn 180 derajat. Oh, tidak ada keterangan clockwise anti clockwise ini. Ini dibuat clockwise saja deh. Dibuat clockwise. Berarti seperti ini arah geraknya. 180 derajat. Maka sampai kemana? Kita hitung sama-sama dulu. Ini berapa? Tif sampai ke library. Ya. Unmute ya, Tif. Mister nggak dengar kalau kamu mute. Ya, sampai ke library berapa? 45. Ya, 45. Terus sampai ke swimming pool berapa? 90. 90. Sampai ke airport berapa? 90 ditambah 45 jadinya 100. Berapa? 135. Ya, 135. Christian, kamera dinyalakan ya. Terus setelah ke airport 135, ke situ berapa? Ke basketball court. Ditambah 45 lagi. 200. No, 180. Ditambah 45 kan? 180. Ini 135 tambah 45. 5 tambah 5 0. 10 kan? Nyimpen 1. Ini jadi 4, 4 tambah 4 8. Tuh, 180 ya. Berarti sampainya yang F itu adalah di basketball court ya. Basketball. Ini Mister singkat aja supaya nulisnya nggak jauh. Court. Itu ya. Oke, lanjut. Thank you.
Lanjutnya yang G. Aini is facing titik-titik. If she turn through an angle of 135 degree in the clockwise direction, she will face baseball court. Nah, yang ditanya justru hadap semulanya. Yang diketahui adalah dia sekarang menghadap ke baseball court. Di sini sekarang. Nah, sebelum itu dia itu bergerak 135 derajat clockwise. Nah, kalau kita mencari asalnya sebelumnya itu, maka kita ubah clockwise menjadi anti clockwise, ya. Berarti bukan pakai yang clockwise ini, tapi kita pakai yang anti clockwise. Jadi geraknya nanti ke sana. Ke sana geraknya. Ya. Gerak sejauh berapa? Sejauh 135 karena ini kita nyari awal mulanya ya. Kalau yang E dan F ini kita nyari akhirnya. Kalau nyari akhirnya biasa langsung. Kalau nyari awalnya diubah clockwise jadi anti clockwise. Kalau anti clockwise maka berubah menjadi clockwise. Kita akan coba Kenny. Ya. Yang G. 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 Ini is facing north. Ya. Penghitungannya gimana? Dari baseball ke airport berapa? Nah, belum tak itu. Tuh, lah kok tahu kalau north? Tadi tak itu. Tadi Hah? Tapi enggak tak dulu. Ya, makanya di sini dijelasin biar temanmu tahu. Ini berapa derajat ke airport? Berapa Kenny? Christian kamera. Aku tadi mister. Hah? Tiap garis ini 45 Kenny. Jadi di sini 45. Terus dari airport ke swimming pool berapa? 45. Nah iya, 45 ditambah 45 jadi berapa? Jadi ya, 90. Terus dari swimming pool ini ke library jadi berapa? Jadi 135. Yes, 135. Nah, karena itu dia sekarang menghadap ke library alias menghadap ke utara atau north gitu ya. North. Oke, okay. Yang H. Aini is facing south. She turned through an angle of titik-titik degree in the clockwise direction. She will face the restaurant. Kita hapus dulu. Kita letakkan dulu dia menghadap awalnya kemana. Facing south. Enaknya siapa ini? Jensina. Jensina, present, yeah. Mute. Bentar. Why? Your present is hilang lagi, mister. Apanya hilang? Presentnya hilang lagi. Present Why? Itu ada di kolom chatting. Chat? Kagak ada sini chat. Ada di bawah. Maksudnya kagak ada mister. Participation ta mister? Iya, ya, tidak ada, saya cari dari situ. Ya udah coba ini. Pencetan gini toh. Itu Keanu nemunya di mana presentnya? Di participation. Ini mister ya. Tak sering satu lewat terus tak kirim lewat WA ya. Participation. Mister. Iya. Bentar. Ya sama Jensina jawab aja langsung. Ini aja mister gak ada loh. Wes. Lihat mister. Ya wes. Gitu aja wes. Bukannya bisa pakai reaction aja tak mister? Reaction gak bisa. Gak bisa bentar, muncul panas. Ke depan. Tapi ini sudah Jensina udah ke depan sih kameranya. Hmm.
Yang H ya. Ini. Yang H, pertama facing south, berarti menghadap kemana, Jensina? Facing south. Menghadap kemana? Ini ada di sini kan, tinggal kamu lihat aja south-nya yang di mana. South itu yang mana? South, kalau south itu kan over. Overhead bridge. Ini ya, jembatan layang. Jembatan layang. Iya. Oh, baru tahu. Terus setelah facing south, turn for sampai ke restoran. Ini restoran. Ya. Terus geraknya clockwise. Clockwise itu sesuai ini. Berarti berapa derajat dia bergerak? Bentar, tak ukur kalau diukur lewat sini apa bisa, Mister? Enggak bisa. Lewat langsung sini. Aja tiap garis ini pokoknya antar tiap garis ini 45. 45. Heeh. 45 derajat. Oke, jadinya sini 45 ya. 45 degree. Pokoknya setiap ini 45 ya. Nanti tinggal ditambah-tambah gitu. Oke, ini 45 derajat. Dari sini yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini sudah ditulis ya di textbook. Oke, kita lanjutkan ke workbook yang kemarin, yang PR nomor 5 yang Mr. Pending. Nah, itu kamu kerjakan seperti yang baru kita bahas. Yang nomor A contohnya, you are facing south. You make berapa derajat, gitu ya, titik-titiknya di sini nanti berapa derajat turn in a clockwise, berarti harus sesuai dengan clockwise. Dan terakhir akan menghadap ke timur seperti itu atau east. Mister. Iya. Sudah. Nomor 5? ABCD? Oh, cepat. Bisa dibahas ya, Mister? Ya, dibahas. Kan masih ada waktu. Iya sih. Nomor 4-nya nggak dibahas. Nomor 4 itu kan kemarin PR ya. Nomor 4 itu bisa macam-macam soalnya. Jadi Mister nilai aja nanti dari inimu. Kan itu kamu buat alur jalan gitu kan. Nah, jalannya kan bisa macam-macam. Bisa belok ke kanan dulu, bisa lurus dulu, bisa ke atas dulu. Jadi jawabannya macam-macam. Enggak harus satu jawaban. Tapi kalau yang nomor 5 itu harus satu jawaban itu. Untuk yang A, ya ini kompasnya Mister taruh di sini sudah. South, dari sini, dari south ke east, di situ ini. Clockwise itu yang gini ya. Oke, kita coba Justin. Lima A. Dari south ke east, tapi clockwise. Boleh kalau mau dihitung satu-satu. Justin, present. Christian, peringatan terakhir kameranya ya. Habis gini kalau kameranya tetap mati, Mister remove.
Justin mana? Oh, Justin nggak ada, keluar. Mister, kayaknya wifi-nya Justin kayaknya. Ah, nanti kalau masuk lagi ya. Oke, Rafael deh. Rafael. Present, unmute. Rafael. Iya. Yeah. Dari south ke east. Oke. Okay. Ini geraknya kemana, Rafael? Ke southwest atau ke southeast? Kalau clockwise. Clockwise seperti ini ya geraknya. Ke southwest atau ke southeast? Dari mana dulu? Dari south. Ini yang dilingkari merah bawah ini. Soalnya kan dari south terus menuju ke east. Tapi dia minta clockwise. Berarti geraknya perputarannya seperti ini. Nah, kalau dari sini berangkatnya, maka kemana dulu? Ke southwest atau ke southeast? Southwest. Ya, southwest. Ke southwest ini berapa? 45 ya. Terus gerak lagi ke west. Ke west berapa? 45. Ya, 45 terus ditambah dengan 45 hasilnya? 90. 90, good. Dari west, kemudian nanti ke northwest. Berapa di sini? 100. 35 ya. Oke, dari northwest nanti ke north. Jadi berapa? 180. Terus ke sana. Jadi 225. Ya, 225. Terakhir berarti ke east jawabannya 270 ya. Good. Maka yang A ini jawabannya adalah 270 derajat. Ini ada yang ditanyakan? Sudah ngerti maksudnya ya? Oke, hapus lagi ini. Yang B sekarang. Facing west, berarti di sini. Sampai ke south. South ada di sini. Mintanya anti clockwise, berarti kebalikannya ini. Geraknya ke sana. Kita coba Michael. From west to the south, but use anti clockwise. Kemana ini? Ke atas atau ke bawah? Kalau anti clockwise. Ke northwest atau ke southwest? Anti clockwise gini, kebalik. Kebalikannya jam. Kalau jam kan gini geraknya. Kalau anti clockwise kebalikannya gini. Jadi kemana? Ke NW atau ke SW? Oh. Hah? Ya itu SW. Ya, ke SW. Berapa ke sini? SW. Berapa derajat? 45. 45. Terus ke sana berarti jadi 90. Yes. 90. Oke, berarti jawabannya 90 derajat ya yang B.
Oke. Eish. Yang B, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang C. Sudah, bisa ya? Yang C, you are facing north. Berarti north ada di sini nih. Ini memang nggak ada dibuat simbol ya north-nya. Terus turn anti-clockwise facing south. South ada di sini. Oke, kita coba Polan. Ya, yeah, Mister. Ya, dari north ke south. Mintanya anti-clockwise. Berarti kan north ada di sini ya. Geraknya ke kiri atau ke kanan? Kalau anti-clockwise. Ke kiri. Good. Berarti di sini berapa? 180. Ke sini dulu lo. Hah? Ke sini. Northwest. Iya, berapa? Berapa derajat? 45. 45. Terus gerak ke bawah lagi ke sini? 90. 90. Terus gerak lagi? 135. Oke, 135. Baru sampai ke south berapa? 180. Oke, 180. Good. Berarti jawabannya 180. Tuh. Yang C, ada yang ditanyakan? Enggak, kalau enggak kita lanjutkan. Yang terakhir D, facing east, berarti di sini ya, E ya. You make berapa derajat in a clockwise direction facing east juga. Jadi tetap di sini. Ya, Mister Lingkari yang lebih besar. Dari east ke east, dia minta putarannya clockwise. Berarti searah dengan jarum jam. Kita akan coba ya. Sean. Ya, geraknya dulu Sean. Kalau dia mintanya clockwise, berarti ke bawah atau ke atas? Sean, unmute dulu Sean. Kenapa, Mister? Ini geraknya ke atas atau ke bawah Sean? Kalau clockwise? Clockwise itu searah jarum jam. Ya, ke bawah. Berarti ini nanti satu putaran ya, Sean. Dari sini sampai balik lagi ke sana, ke east. Gitu. Dari E ke E. Oke, ini berapa, Sean? Sampai ke SE. Empat lima. Oke, 45. Ke south, jadi berapa ini? Kalau usus ditambah-tambah 45 aja 90. Oke, terus ke sana? Nah, 135 dulu. Baru ke sini yang Sean bilang 180. Oke. Terus ke sana lagi? Ya. Bentar, Mister. Almost ya. 225, kemudian ke sana?
200? 200. Bentar, Mister, aku gitu. Ya. Belakangnya 0 kan? Oh. Simpen. Simpen 1. 1 tambah 2 tambah 4. 7. Gini ya. Terus lagi ditambah 45 jadi 45. Ini belakangnya 5. 315. Ya, good. 315. Terus ditambah 45 lagi terakhir. Bentar, Mister. Aku gitu. 360. Good. 360. Ya, berarti ini jawabannya 360 ya. Nah, ini membuktikan bahwa satu kali putaran itu nilainya 360 derajat ya. Gitu. Kalau seperempat putaran misalkan dari E sampai ke S itu pasti 90 derajat. Kalau setengah putaran dari E sampai ke W ini pasti 180 derajat. Seperti itu. Makanya busur yang kalian punya itu biasanya sampai 180 derajat. Ya, karena cuma separuh. Oke, Sean. Gitu. Ini jawaban untuk workbook nomor 5 yang A sampai yang D. Sudah direkap, dicatat di workbook-nya. Kalau sudah, kalian buka textbooks. Ini Mr. Singkat TB ya, textbooks. Halaman berapa, Mister? Halaman 166. Enggak, 167, Mister. Number 6. Textbooks halaman 166 number 6. Mister bacakan, you can also tell what the direction of one object is from another object. Kamu juga bisa menyatakan pada arah mana suatu objek terhadap objek yang lain. Textbooks, TB nih, textbooks. Halaman 166. 6A, kita lihat. Look at the color dots below. Perhatikan pada titik-titik berwarna di bawah ini. Yang paling atas ya. The purple dot is south of the yellow dot. Artinya, titik ungu itu berada di sebelah selatan dari titik kuning. Berarti kamu di situ acuannya itu justru yang titik kuning. Titik kuning kamu perhatikan dulu yang mana, terus kemudian kamu lihat sebelah selatannya titik kuning itu titik apa. Ternyata titik purple gitu ya. Yang kedua, baris kedua. The yellow dot is north of the purple dot. Ya, berarti kamu lihat dari purple dot-nya, kemudian sebelah utaranya purple dot itu adalah yang kuning. Karena sebelah utara sebelah atas ya. Kemudian yang ketiga, the yellow dot is northeast of the blue dot. Berarti kamu menemukan blue dot-nya dulu. Blue dot-nya ada di sebelah kiri itu ya. Titik biru. Titik birunya ada di kiri, terus kemudian perhatikan northeast, berarti kanan atas. North-nya kanan, terus kemudian east-nya itu sebelah kanan, kan? Berarti kanan atas. Kanan atasnya itu ternyata tempatnya titik kuning, yellow dot. Terus yang keempat, the red dot is north of the purple dot. Ya, benar, karena purple dot-nya ada di bawah itu.
Kemudian north berarti ke atas, berarti ada dua ya. Yang di north-nya purple dot itu ada yellow, kemudian ada juga red dot. Gitu. Oke, contoh terakhir yang Mister bacakan yang bawahnya, atau yang bawah sendiri deh. The brown dot is southeast of the red dot. Berarti temukan dulu red dot-nya. Red dot-nya yang bagian atas sendiri itu. Bagian atas sendirian itu. Kemudian brown-nya itu ada di sebelah kanan, pojok itu. Berarti dari red itu ke southeast, yaitu south itu ke bawah, east itu ke kanan, berarti kanan bawah. Gitu ya. Berarti ketemulah titik brown. Dari sini ada yang ditanyakan? Cara mencarinya ada yang ditanyakan, berarti dari belakang dulu ya cara nyarinya ya. Oke, kita akan coba untuk 6B. 6B di situ ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, yang paling atas kita coba. Justin sudah masuk tadi? Belum. Belum. Kalau gitu Ashley aja. Iya, Mister. Ya. The green dot is titik-titik of the yellow dot. Lihatnya dari textbook ya. Green dot cari dulu. Sorry kok green dotnya. Yang yellow dot dulu yang dicari, yang belakang. Yellow dot. Itu yang mana, Mister? Nomor 6B. Sudah ketemu? Halaman 166. Textbook ya, bukan workbook ya. TB, textbooks. Yang ini loh. Yang ada titik warna-warna. Warna-warna. Oh, iya. Sebelumnya chapter 9. Mister, kapan belajar line one and angle? Kenapa? Kenapa? Kapan belajar line and angle? Line and angle. Kapan? Nanti DT dulu. Nanti latihan soal dulu dari Mister, kemudian WS, baru DT. Tapi ini sudah hampir DT ya. Maybe dua minggu lagi DT. Udah Mister, udah lihat. Udah ya. Oke, the green dot is titik-titik of the yellow dot. Berarti kamu cari yellow dot dulu. Yellow dotnya sudah ketemu? Udah Mister. Oke, yellow dot sudah ketemu. Terus kemudian cari green dot. Nah, green dot-nya itu di mananya yellow dot? East, northwest, northeast, southeast, atau di mananya? East. Ya, berada di east ya. Berarti jawaban yang pertama ini adalah east. Kurang 2 minutes. Keanu? Yang berikutnya, titik-titik dot is west of the purple dot. Berarti kamu cari purple dot dulu, kemudian west-nya dari purple dot itu apa? Keanu? Blue. Blue, oh, oke. Okay. Blue. Terus kemudian yang ketiga, Valeri. Yang ketiga, the green dot is northeast of the titik-titik dot. Berarti purple. Northeast, oke, purple. Purple. The last is Hans.
Hans. The less red dot is titik-titik of the brown dot. Jadi cari dulu brown dot, terus kemudian red dotnya di mana, baru ditentukan arahnya. Gimana? Mister, the time. Oke. Itu berarti jawabannya yang terakhir itu adalah northwest. Northwest ya. NW. Northwest. Ini Mister singkat NW ya. Oke, nanti tinggal ini kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke Mister ya. Karena waktunya sudah habis. Yang apa? Mister, yang apa? Ini. Praktisnya ini. Sama yang tadi. Data foto Mister, kemarin Mister. Sama yang tadi, yang waktu di textbook awal-awal tadi, yang Aini tadi. Oke, sampai sekian. See you next time. Mister, stop share ya. Mister, Mister. Bye. Yang H tadi apa? Yang H. Yang H? Yang H mana ya? Udah Mister, share screen-nya sudah habis. Nanti kamu lihat di YouTube aja kalau kurang ya.